Di dunia di mana keadilan bergantung pada keseimbangan, kebenaran sering terselimuti misteri dan tersembunyi di balik pasir waktu. Namun, di balik bayangan terdapat ilmu pengetahuan yang siap mengungkap fakta. Patologi forensik dan toksikologi, pembawa obor kebenaran dalam air keruh penyelidikan kriminal. Pada episode Unas Talk terakhir, kita menggali kasus kontroversial sianida yang mengguncang bangsa ini. Dengan kesaksian ahli yang menantang keberadaan sianida, kali ini kita akan mendalami dunia ilmiah forensik yang misterius, mengungkap rincian patologi dan toksikologi yang sangat penting dalam memecahkan kasus-kasus seperti ini. Bergabunglah kembali dengan kami dalam Unhas Insight dengan ahli forensik berpengalaman dari episode sebelumnya. Semua ilmu penting, toksikologi penting, patologi penting. Intinya kita ini diperlukan itu untuk kuhab 133 yang menyatakan apabila sebab kematian tidak diagnosis, maka kedokteran patologi, patologi forensik, patologi perikanan, patologi apa saja diperlukan untuk memperjelas sebab kematian. Toksikologi kita bisa lihatnya racun dulu, kemudian patologi nanti kita lihat sebab perjalanan penyakit. Tantangannya yaitu orang mengalami. Kita mau periksa, dialami, ada tantangannya. Seharusnya kalau ada laporan patologi, laporan toksikologi, maka perjalanan persidangan itu lebih tepat. Masalah Mirna dan Jessica pertama tidak ada otopsi. Yang berikutnya adalah hakim terlalu percaya tentang apa yang mereka pikir. Bahkan hakim itu kan manusia. Makanya kasus setelah kan kasus ini 2016 kemudian dibuka kembali kapan? Ya ini satu minggu terakhir ini. Kasus ini tidak ada sianida. Tidak ada. Kenapa bilang tidak ada? 70 menit setelah Mirna meninggal, cairan lambung diambil. Ada sianida tidak? Tidak. Dan ini memalukan Republik Indonesia. Anda melihat filmnya di YouTube dia. Kita lawan. Karena kita menjunjung tinggi kebenaran. Dia melawan sama kita. Kita lawan. Tapi sekali lagi, karena hakim merasa dialah keputusan Tuhan. Omong kosong. Manusia keputusan Tuhan. Kasihan Jessica, maka Jessica waktu Otto Hasibuan kan baru-baru bilang mau memberikan dia gerasi. Dia bilang, kalau mau mendapat gerasi, apa persyaratan? Otto bilang, mengaku. Jessica enggak mau. Dia bilang, bagaimana saya bisa mengaku terhadap suatu hal yang tidak saya lakukan yang mana? Lakukan aja. Kalau lurus bilang lurus, kalau bengkok bilang bengkok. Kalau Anda mati kena sianida, saya periksa lambung Anda kena sianida. Harus betul.
kasus Mirna dan Jessica itu tidak diotopsi. Bagaimana tidak diotopsi saya tahu sebab kematian? Harus sekali. Belah dulu. Kalau Anda sudah mati karena sianida, saya tolong lagi, saya ikut mati juga. Nah, sianida, racun begitu keras. Jelas, keluhan pasti ada. Manusia tahu pintar.